Halo, good morning again. Sekarang kita udah di City Hall di Seoul. Kita mau lanjut hari ini. Kita akan mampir ke kafe yang unik. Yang unik banget. Dan mudah-mudahan teman-teman juga suka karena ini related to. Oke, pokoknya stay tune terus. Kita akan bawa kamu ke satu tempat yang unik di Seoul. Ih, kosong bus ya. Tumpen. Sekarang kita sudah tiba di lokasi untuk menuju ke kafe yang unik itu. Fashion terus ya, by the way daerah sini hidup banget loh. Ini daerah apa ya? Oh, kita sudah nyampe. Yes, this is the place. Blind Alley. Jam bukanya dari jam 10.30 sampai jam 12.00. Corgi. Apa? Corgi. So guys, kalau misalnya kita mau main sama rangkunnya di kafe ini, kita harus bayar entry ticket sebesar 6.000 won per person. 6.000 won per person. And before you join the rangkun trip, jangan lupa di sini ada rules yang harus di follow. Jangan ganggu rangkunnya. Terus jangan diangkat-angkat, jangan biarin dia naik ke atas badan. Dia bisa gigit katanya. Bisa gigit sama ini, hancurin baju katanya. Do not touch mukanya. Atau kalau dia lagi bobo jangan disentuh. Do not be alarmed and say no to a raccoon's family. Bagel sandwichnya ada isi apa ini, daging, cheese, egg, and mustard, dengan mustard sauce. So guys, di sini setiap orang itu diwajibkan untuk membeli satu item makanan atau minuman. Karena kita berdua, jadi kita diwajibkan untuk at least membeli dua item di sini. Baik makanan atau minuman boleh kombinasi. Jadi kita pesen bagel sandwich dan satu cafe latte. Kita makan dulu ya sebelum masuk ke rangkun. Mereka punya ini juga. Ini bukan rangkun kali. Apa jenis rangkun yang beda? Gede banget badannya. Makannya mortal atau ubi, sayur.
Maui Call. Sekarang main yuk. Wow, that's the raccoon. Bisa lebih tinggi. Ah, tuh, kenapa? Jusinya. Aku merica ya. Oh, sorry. Oh, oke. Oke. Iya. Yeay. Yang ini cowok. Cowok. The boy. Jangan kasih dia nakal. Nakal. Oh, her hobby. Kepalanya gak ada topi. Ini bingung kok, ini botak. What's up, your button? Button at pocket. One more time. Seru main di dalam. Ada si Cookie, Corgi yang endut, yang bokel. Corgi endut. Lari-lari sebentar tuh capek. Terus ada tiga rakun di dalam situ. Ada satu male namanya Kong, which means coffee bean in Korea. And then there are two rakun females. The name is Shot yang gelantungan sama aku. Terus satu lagi yang female cewek itu namanya Crema. Namanya Crema. Semua related ke coffee. Karena ya. Mereka emang coffee shop. Kalau yang Crema itu jago yang Chuseo. Oh iya, Crema yang putih deh. Kalau misalnya Chuseo dia. Lucu banget. Pokoknya kalau teman-teman demen nih sama animals, terus pingin experience sesuatu yang unik saat traveling, cobain mampir ke Raccoon Cafe atau bisa disebut juga Blind Alley yang ada di Seoul. Tadaaa!
di sini barang-barang kalau ditaruh di depan toko aja nggak hilang. Iya. Kayak gini nih, ini portable speakernya. Portable speakernya ini ditaruh gini aja di tengah jalan. Kalau di Indo sih kita nggak tahu deh berapa lama dia bertahan di sana. Di Indo paling 1 menit, 2 menit, 5 menit lah udah hilang, bye. Meleng di depan toko apalagi, waduh. Sekarang kita akan berpindah ke Next Cafe. So, ikutin kita terus ya. Next Cafe. Bukan Next Cafe, Next Cafe.